Saudara, di tanggal 5 Januari 2024, pedangdut Saipul Jamil dan asistennya ditangkap polisi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Proses penangkapan menjadi pusat perhatian warga lantaran Saipul Jamil berteriak meminta tolong karena mengira dirinya ini akan dirampok oleh begal. Narkoba diduga menjadi penyebab Saipul Jamil dan asistennya ini ditangkap polisi. Lalu bagaimana kronologis dan kehebohan terkait penangkapan mantan suami Dewi Persik ini? Bang Ipul, hei, ini Saipul Jamil, tolong! Saipul Jamil! Ini dia saudara, detik-detik saat Saipul Jamil ditangkap polisi. Saipul Jamil membuka kaca jendelanya. Sambil memegang ponsel, Saipul Jamil yang panik kemudian berteriak. Bang Ipul, woi, ini Saipul Jamil, tolong, ini Saipul Jamil. Teriakan Saipul Jamil itu terjadi saat polisi berpakaian preman meminta Saipul Jamil membuka pintu dan turun dari mobil. Ini kita amati saudara, wajah Saipul Jamil yang pucat dan ia mencoba membela diri. Demi Allah Bapa, ya Allah Tuhanku. Saipul Jamil pun akhirnya turun dari mobil dan langsung dibekuk oleh polisi. Saipul Jamil sempat tak mau diborgol dan masih berteriak untuk meminta tolong serta menyebut jika dirinya tidak membawa narkoba saat ditanya oleh polisi di mana barang buktinya. Penangkapan Saipul Jamil di jalanan ini membuat suasana lalu lintas di sana macet dan pengendara saling membunyikan klakson. Semua baik-baik. Dan ini dia saudara, kronologi dari penangkapan pedangdut Saipul Jamil dan asistennya yang bernama Steven di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kejar-kejaran antara polisi dan mobil Saipul Jamil sempat terjadi mulai dari wilayah Kaliangke hingga Jelambar, Jakarta Barat. Hingga akhirnya mobil Saipul tertahan di jalur bus Transjakarta kawasan Jelambar. Proses penangkapan menjadi pusat perhatian warga lantaran Saipul berteriak meminta tolong karena merasa dirinya akan dirampok oleh begal. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menelusuri adanya transaksi narkoba antara Steven dan pria berinisial R alias Dede yang diduga menjual narkoba jenis sabu ke Steven. Saat penangkapan Saipul Jamil dan asistennya ini diduga terdapat kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi. Hal ini dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Barat. Kapolres di sini mengatakan yang menggedor pintu dan melakukan kekerasan ke tersangka S bukanlah anggotanya. Jika memang bukan polisi, lantas siapa orang itu dan mengapa sampai bisa ada orang yang ikut menangkap Saipul Jamil dan asistennya ini? Yang mengetuk kaca, yang memukul tersangka S ini dan juga yang memaki-maki dengan bahasa kasar. Setelah kita cross check terhadap 3 orang penyidik yang berada di TKP dan juga videonya, itu bukan anggota kami. Bahwa memang fakta di lapangan, petugas yang ada di lapangan tidak melakukan pemukulan ataupun berkata kasar terhadap pelaku atas nama S ini. Patokan pada rekaman video yang peristiwa yang ada ini, itu potongannya, kita sih mendengar mengaku polisi. Namun pengakuan sebagai anggota polisi itu apakah menunjukkan identitasnya dalam bukti keanggotaan atau ID sebagai anggota polisi yang bertugas penyidik di Polres Jakarta Barat atau Polsek Petamburan. Nah, itu yang belum kita lihat di situ. Inilah yang perlu dipastikan. Pemeriksaan untuk melihat apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Dan ini perlu dijelaskan karena sudah viral. Sementara ini, Mas Ibrahim, kami melihat Polres Metro Jakarta Barat ini sudah responsif. Ada okay. Penjelasan dan ada proses pemeriksaan terhadap penyidik pada saat ini.
Sementara itu, Propam Polres Metro Jakarta Barat tengah mendalami dugaan pelanggaran prosedur saat penangkapan Saipul Jamil oleh anggota unit narkoba Polsek Tambora. Hukuman akan diberikan kepada anggotanya jika memang terbukti melanggar prosedur. Dan untuk menjamin objektivitas serta menghindari konflik kepentingan, anggota unit narkoba Polsek Tambora yang terlibat penangkapan dibebas tugaskan sebagai penyidik selama menjalani pemeriksaan oleh Propam Polres Metro Jakarta Barat. Nah, saudara, setelah dibawa ke Polsek Tambora, Saipul Jamil dan asistennya menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan untuk membuktikan apakah Saipul Jamil dan asistennya ini mengkonsumsi narkoba. Polisi kemudian melakukan tes urin. Dan ternyata hasilnya, tes urin menunjukkan bahwa Saipul Jamil negatif dari narkoba. Namun asistennya yang bernama Steven menunjukkan bahwa hasil tes urinnya justru menunjukkan bahwa dia positif mengkonsumsi narkoba. King Saipul Jamil, ya, tahap awalnya sudah ada pemeriksaan negatif. Agar terlihat lebih baik lagi di depan masyarakat, nanti hasilnya, ya, artinya pemeriksaan di lab, ya, di lab dulu kan, hasilnya setelah itu nanti hasilnya kita doakan bersama lah, ya. Saipul Jamil menjalani serangkaian pemeriksaan selama 2 jam di Laboratorium Bidokes Polda Metro Jaya pada Sabtu dini hari. Tes rambut ini dilakukan untuk memastikan bahwa Saipul Jamil negatif dari narkoba setelah sebelumnya hasil tes urinnya menunjukkan negatif. Saipul Jamil pun lega setelah hasil tes rambut menunjukkan dirinya negatif dari narkoba. Namun, ia masih tak menyangka jika asistennya menggunakan narkoba. Kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya nggak tahu. Atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Setelah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini yakni S atau Steven serta R alias Dede. Dari hasil penyidikan, S mengaku mendapat narkotika jenis sabu dari R. Transaksi ini sudah dilakukan kurang lebih selama 10 kali. S ini sempat membuang barang bukti dengan membuangnya di sekitaran Jalan Tubagus Angke. Dan saat diamankan didapatkan narkotika jenis sabu sebesar 0,21 gram. Dan setelah menjalani sejumlah pemeriksaan yang cukup panjang serta ditahan akibat asistennya yang terlibat kasus narkoba, pedangdut Saipul Jamil akhirnya bisa bebas. Hasil tes urin dan uji laboratorium rambut menunjukkan bahwa dirinya negatif konsumsi narkotika. Polisi menahan asisten Saipul Jamil yakni Steven yang terbukti menggunakan narkoba. Hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Alhamdulillah. Yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata mengkonsumsi narkoba. Saudara, di sisi lain, kasus penangkapan Saipul Jamil yang dilakukan oleh polisi ini diduga terdapat unsur pelanggaran prosedur saat penangkapan. Lalu seperti apa prosedur penangkapan oleh polisi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP? Nah, dalam pasal 17 KUHAP, penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti yang sah, seperti yang tercantum di pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, hingga petunjuk keterangan terdakwa. Prosedur penangkapan oleh polisi menurut KUHAP yakni penyidik memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat penangkapan ini harus menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, hingga uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Kemudian penangkapan ini dapat dilakukan tanpa surat perintah asal penangkap harus segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta dengan barang bukti kepada penyidik dan membuat berita acara penangkapan. Disinilah pentingnya soal prosedur penangkapan. Penangkapan itu kan ada 2, penangkapan biasa atau penahanan.
penangkapan atau penahanan itu yang biasa itu ya wajib menunjukkan surat penangkapan. Nah, wajib memberitahukan identitas sebagai anggota polisi, baru perlu menjelaskan apa peristiwa pidananya. Nah, penangkapan itu sendiri didasarkan oleh bukti permulaan yang cukup, sehingga sebenarnya penangkapan itu sudah mendekati bahwa seseorang yang akan ditangkap itu ya sudah patut diduga melakukan tindak pidana dalam arti tersangka, tapi belum tentu. Nah, setelah ditangkap nanti dipastikan. Dari kasus ini, Saipul Jamil akhirnya mengetahui kalau selama ini asistennya ternyata mengkonsumsi narkoba. Mantan suami Dewi Persik ini pun bersyukur hingga saat ini dirinya belum pernah menyentuh barang haram itu. Saipul Jamil juga meminta maaf kepada polisi lantaran dirinya sempat menduga bahwa akan dirampok atau dibegal. Dan kini tinggal menunggu bagaimana hasil penyelidikan polisi terkait siapa yang melakukan kekerasan terhadap tersangka hingga dugaan pelanggaran prosedur saat proses penangkapan. Berita utama masih akan hadir usai jeda dengan informasi mengenai 3 anggota TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam penggelapan motor hasil curian yang disimpan di dalam gudang TNI AD.